Dua hari terakhir hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Riau. Ini membuat kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru dan wilayah lain di Riau menghilang. Kondisi udara di Riau kini membaik. Warga dapat kembali beraktivitas tanpa gangguan kabut asap. Di Riau saat ini tidak ada titik panas. Di Sumatera itu ada 35, di Sumatera Selatan ada 32, dan Lampung ada 33 titik. Untuk kondisi cuaca hari ini juga peluang hujannya ada, yaitu skala lokal antara intensitas ringan hingga sedang. Kabut asap masih mengancam Riau. Ini karena masih ada provinsi lain di Pulau Sumatera yang masih memiliki titik api. Oki Sulistyo melaporkan untuk NET.